segini ya, gitu ya. Kalau juga misalnya yang banyak hampir 25.000. Oh, tiap hari teh. Kadang tiap hari, kadang enggak. Jadi buat keseharian aja ya. Ya, kemarin gimana? Buat makan, ya, ibu masih sakit di dalam? Iya, masih sakit. Masih sakit. Iya. Ini buat sehari-hari aja berarti ya. Ya, buat beli makanan gitu. Mm-hmm. Buat beli beras. Beli beras. Ya. Emang belum makan ya? Kenapa teh? Yang ditinggal ayah sejak 4 tahun. Oh, teteh dulu ditinggal ayah juga dulu sebelum ya, nikah. Dulu 4 tahun teteh. Ya, mau melakukan apa aja gitu biar mama sembuh gitu. Hmm. Yang teteh inginkan sekarang pengen uang gitu aja. Masya Allah. Biar bisa mengobati mama. Beli gitu. Mama pas gitu. Apa mama? Kalau kerasanya? Kalau udah kerasanya muntabir gitu, pingsan gitu. Kan kalau udah penyakitnya kambung kan pingsan, muntabir gitu. Kan kalau kan itu gula darahnya sampai ke 500 drop gitu. Kalau udah jadi kan sering kan itu kadang satu bulan sekali gitu. Karena dua minggu sekali kadang itu kan kalau orang tua kan. Kalau sekarang ngutang gitu ya. Sampai puluhan juta. Puluhan juta kan. Itu belum ada yang dibayar. Sedikit belum bisa ada yang bayar. Mau bayar di mana? Buat makan aja susah. Yang terima teteh ada uang 1 juta rupiah teteh. Ini teh. Makasih. Ah, udah baik sama teteh, udah ngasih terus bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jugala Channel Official. Kali ini saya lagi berada di wilayah Parung Ponteng, tentunya Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sahabat. Dan di video kali ini saya akan menyusuri perkampungan di sini. Dan ini di sore hari ya, udaranya sangat adem sekali ya, apalagi nih di Tasikmalaya ya sahabat ya, masya Allah. Dan di sini juga ada pemukiman warga atau rumah-rumah masih klasik sahabat ya. Kita akan menuju, akan coba itu rumah yang pertama ya ke sebelah sini sahabat ya, masya Allah. Kayak ada orang sahabat ya, kita akan bersilaturahmi, kita lanjut sahabat ya. Assalamualaikum. Aduh, Ma, ini nuju naraon, Ma? Nuju kieu we, masya Allah. Teteh lagi apa teh? Nuju ngalamun ya. Ngalamun kenapa? Atuh ngalamun. Darahin. Siap sehat alhamdulillah teh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Kita kesini lagi teh. Ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Silakan masuk dulu ah. Hah? Ada apa emangnya? Enggak ada, air-air aja mah ada. Oh iya, udah enggak apa-apa di sini aja teh. Iya. Ini bawa-bawa karung udah dari mana? Udah ambil rumput. Ambil rumput. Iya. Oh. Suk ngarit gitu maksudnya teh? Iya, ngarit. Oh, punya domba? Enggak punya, cuma ya buat ini buruh, buburuh gitu. Hah? Buburuh. Jadi maksudnya ngarit. Kalau batur. Oh, buat orang lain gitu buat kan. Orang lain. Tapi teteh mah domba mah enggak punya. Enggak punya. Oh, enggak punya domba gitu ya. Jadi, ya. Tapi dulu punya. Oh, dulu punya. Ya, punya siapa? Punya, tapi kan udah dijual. Gitu. Udah dijual ya. Jadi punya, sekarang ini ngarit orang lain. Iya, buat orang lain. Dikasih. Dikasih berapa? Uang. Enggak gratis dikasih uang. Berapa? Ini kalau segini 10.000. Oh, jadi kalau ini karungnya juga enggak ya? Enggak. Kalau penuh? Kalau penuh kadang 25-20 gitu. Oh gitu ya. Di udah beres teh. Udah. Sekarang udah dikasih uangnya. Belum. Belum. Oh jadi ini juga belum disampaikan uang ya. Uang belum disampaikan. Jadi kalau juga misalnya ngarit teteh dikasih 10.000 kalau segini ya. Gitu ya. Kalau juga misalnya banyak hampir 25.000. 25.000. Oh tiap hari teh. Kadang tiap hari gitu, kadang enggak. Jadi buat
keseharian aja ya. Ya kemarin buat gimana? Makan, ya, ibu masih sakit di dalam? Iya masih sakit. Masih sakit. Iya. Ini buat sehari-hari aja berarti? Iya buat beli makanan gitu. Buat beli beras. Beli beras. Iya. Emang belum makan gitu? Kenapa teh? Kenapa masih sedih? Kalau nggak buruh nanti gini yang buat jajan juga nggak ada buat makan. Ini terpaksa dengan keadaan. Jadi ngeliat keadaan gitu kan apapun juga tetap lakukan. Iya. Yang penting halal. Yang penting halal ya. Mau 10.000 mau berapapun juga. Iya. Gitu. Tergantung yang ngasihnya. Tergantung yang ngasihnya gitu ya. Biasanya kalau paling gede berapa teh? Ya 25.000. Oh 25.000. 25.000. Beras itu kan 1 liter kan kalau di sini 15.000. Kalau ada sisa 10.000 lagi buat beli yang lainnya. Buat yang lainnya. Ya. Ya mudah-mudahan terus lebih baik ya teh apapun juga. Ada yang pernah datang ke sini atau pernah datang ada siapa gitu? Nggak, belum ada yang serius mau ya? Iya kalau ada yang serius gitu kan? Bener, nggak jujur, tanggung jawab gitu. Insya Allah. Insya Allah ya teh. Insya Allah. Ini jadi kan kemarin kita ke sini ketemu di sawah dan sekarang kita ketemu lagi di rumahnya langsung di Sobat Muda ketemu sama Teh Ai Herlina itu kan umur 45 tahun ya Teh ya. Masih cantik coba Sobat Muda. Kalau juga misalnya emang kenapa itu nyampe bela-belain ngari? Kan kalau nggak ngari itu kan mau makan juga dari mana? Nggak bisa, nggak punya penghasilan. Ya udah terpaksa ngedit aja kan teteh yang bisa lakukan hanya ini ya. Hanya itu ya. Mau dagang juga kan harus punya modal. Kalau dagang berapa teh kalau juga misalnya di sini kalau buka? Ya mungkin kan harus punya modal dulu ya. Gitu kan. Berapa kalau ini pengen usaha apa teh? Ya kalau misalnya misalkan gitu ada itunya pengen buka warung gitu punya. Ya punya dagangan di rumah gitu sambil nungguin mama kan bisa jualan gitu bisa dagang gitu kayak sembako gitu mah kalau ada rezekinya gitu. Gitu ya katanya teteh dulu punya domba kenapa nggak ini lagi teh kan nggak punya uang buat makan jadi jual. Masya Allah. Teh boleh ditunjukin ya dulu katanya teteh punya ini punya kandang mana coba teh di mana ya udah yuk kandang domba teteh ya. Gitu berapa domba itu kemarin dua di sini? Dua dua ya. Dijual karena itu waktu pulang makan kan biaya mama karena sakit ya udah ini yang punya dia. Oh jadi dulu mah punya gitu ya dijual karena butuh uang gitu ya buat berobat buat makan gitu jadi buat makan buat apa gitu jadi ya, dijual juga. Gitu ya kalau juga misalnya ada yang ngasih lagi mau kalau ada mah ya jadi biar kesehariannya teteh juga karena kan bisa ngarit bisa ya ngarit bisa gitu kan jadi kalau sekarang mengaritnya hanya dijual ya, rumputnya gitu ya buat makan. Masya Allah, sampai begininya harapannya gimana teh kalau juga misalnya sekarang nih nggak ada ya kalau harapan teteh semoga aja ada yang ngasih gitu buat teteh ngasih uang apa kita lihatnya sini teh kambing gitu mau kan teteh kalau ada mau ya gitu. Apalagi jadi yang ngasih uang buat merobat mama gitu buat modal usaha teteh gitu biar teteh sambil nungguin mama kan bisa jualan juga gitu. Kalau ada yang mau ngasih kambing boleh gitu teteh ngarit gitu gitu ya jadi pengennya sih
apapun ya teh, pokoknya demi demi mama, demi apa teteh akan lakukan. Iya. Teh sebelumnya teteh masih cantik. Masih cantik. Ya, makasih ya. Ya, mudah-mudahan kemarin uangnya udah sempat di buat berobat. Udah. Ada masih ada nggak? Enggak, udah habis. Udah habis, udah itu lagi dari tetangga udah pinjam lagi karena enggak cukup. Tutup lubang gali lubang itu. Ya. Tutup lubang gali lubang. Jadi kadang kan mau berobat yang itu yang kemarin pinjam belum dibayar, itu harus minjem lagi gitu. Jadi kayaknya teteh terus gitu tiap hari kepikiran. Iya, pengen itu yang teteh bikin obatin mama gitu. Itu aja ya. Iya, pengen ya pengen uang gitu, pengen obatin mama. Karena itu mama satu-satunya enggak ada lagi. Ayah udah gak punya dari dulu kan, teteh yang ditinggal ayah sejak 4 tahun. Oh, teteh dulu ditinggal ayah juga dulu, sebelum nikah? Dulu 4 tahun kecil. Oh, masih kecil? Ayah udah meninggal. Jadi 4 tahun dulu teteh masih kecil, umur 4 tahun ditinggal oleh ayah. Iya. Makanya kan mama, hanya mama gitu, makanya teteh, ya mau melakukan apa aja gitu biar mama sembuh gitu ah. Yang teteh inginkan sekarang pengen uang gitu aja, biar bisa mengobati mama gitu. Mama sakit kan kalau nggak diobati gimana ya. Ya, kan? Karena nggak ada lagi ya teh ya, sayang kita hanya mama. Karena bapak kan udah nggak ada, udah nggak ada gitu kan, berarti hanya teteh sayang ke mama, siapa lagi gitu kan. Ada suami nggak punya, suami nggak punya, gimana lagi? Pokoknya apapun itu tetap lakukan, pokoknya yang penting kesembuhan untuk mama aja. Kesembuhan untuk mama. Biarpun teteh apa yang dilakukan, teteh yang penting halal gitu. Penting halal. Penting halal gitu. Mama pengen sembuh kayak dulu lagi gitu. Tapi kenapa teh? Sembuh ya teh. Kalau dulu kenapa suami yang terakhir? Katanya enggak gimana, bisa diceritain gak? Dulu yang suami yang itu enggak peduli banget. Maksudnya enggak peduli gimana? Enggak pernah peduli, enggak pernah nengok kita, apalagi mau bantu itu bantuin mama. Enggak peduli, enggak sama sekali gitu, cuma kita sendiri gitu. Makanya kalau mau punya suami lagi itu kayaknya trauma banget gitu, karena takutnya kayak gitu lagi, enggak pernah peduli gitu. Maksudnya kemarin gak peduli gimana? Jadi mama sakit, beliau gak pernah nengok gitu, gak gitu. Apalagi bantuin teteh gimana gitu kan? Kalau sakit kan perlu bantuan suami gitu. Gak gitu, nengok aja gak pernah. Padahal kan itu dekat rumah. Kan enggak, kalau mama sama teteh tinggalnya di sini bareng atau beda dulu? Beda. Oh beda, jadi teteh tinggal sama suami. Enggak, deket, tapi kan beda rumah. Beda rumah, Cuman pas mama terasa hanya teteh saja, suami enggak mau. Enggak. Tapi teteh ngomong misalnya bantuin atau gimana gitu. Ya, tapi enggak pernah nyaut gitu, enggak pernah. Makanya. Emang kerasanya kayak gimana kalau di mama pas gitu teh? Apa mama? Kalau kerasanya. Kalau udah kerasanya muntabir gitu, kayak pingsan gitu. Kan kalau udah penyakitnya kambung kan pingsan, muntabir gitu. Kan kalau kan itu gula darahnya sampai ke 500 drop gitu. Kalau udah jadinya sering kan itu, kadang satu bulan sekali gitu. Karena dua minggu sekali kadang itu kan, kalau orang tua kan kalau makan kan suka mau gitu, kayak gitu juga dilarang juga kan kalau orang tua kan sukanya mau meskipun itu dilarang. Ya Allah. Jadi kalau kerasa muntaber gitu ya, kayak muntah berak gitu ya. Udah kamu itu muntaber. Gitu. Itu yang ngurusin teteh. Suami dulu enggak misalnya bantuin atau gimana? Enggak pernah nengok aja enggak. Teteh enggak minta misalnya yuk bantuin gitu. Minta, tapi dia kan enggak mau. Gitu. Bilangnya apa kata teteh? Ya udah urus aja sendiri. Masya Allah. Itu makanya trauma teteh. Teteh trauma banget ya, berat gitu bisa dikatakan. Jadi sekarang
Tapi hanya berpatokan kalau bisa sih sembuhin mamah dulu, ya, satu tentunya. Sembuhin mamah. Kita yang sekarang mah yang kita inginkan pengen sembuhin mamah dulu. Amin, mudah-mudahan sembuh. Gak banyak permintaan, cuma itu aja teteh mah pengen sembuh mamah, udah itu aja. Yang penting mah teteh pengen uang, pengen nyembuhin mamah, udah itu aja. Udah itu aja. Dan teteh juga udah kerja kemana-mana gitu kan untuk nyuruhnya semacam udah, ngarit ya. Apa dak ya, teteh lakuin ya. Gitu ya. Semampu teteh gitu udah dilakukan gitu biar mamah sembuh. Tapi kan mamah sembuh itu perlu uang, ya, ya, kemudian ya, gitu kan. Ya kan, sedangkan teteh udah habis bisa. Habis semua gitu udah. Ya bisa dikatakan kambing ini habis gitu ya. Kan dan kebanyakan sekarang ngutang gitu ya teh, sampai puluhan juta kan. Itu belum ada yang dibayar teh. Sedikit belum bisa ada yang bayar, mau bayar di mana, buat makan aja susah. Kadang kan ngambil rumput juga kadang-kadang kan yeah. Bisa gitu, enggak tiap hari ada yang nyuruh, enggak. Kan kalau buat makan kadang itu sama saudara pinjam dulu gitu. Kadang dikasih kan saudara juga kalau ngasih terus enggak mungkin gitu. Iya, yeah, enggak mungkin ya. Sabar deh. Mudah-mudahan ada jalannya. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya nanti, siapapun dan dari manapun juga. Mudah-mudahan, amin. Ya, amin. Kita doakan sama-sama. Ada yang sayang sama Teteh. Amin. Mudah-mudahan ada orang baik yang ada yang baik. Bisa ngangkat derajat Teteh. Ngangkat derajat Teteh. Teteh pengen itu aja, pokoknya pengen nyembuhin mama itu. Nyembuhin mama ya Teteh. Luar biasa Teteh masih cantik sebetulnya Teteh. Cuman faktor kepikiran ya Teh ya. Jadi banyak beban dan hanya Teteh sendiri gitu. Mau apa-apa sendiri. Enggak punya saudara. Banyak kan segala beban Teteh yang tanggung gitu. Manis. Pahitnya Teteh kan. Teteh yang sabar ya Teh. Satu mungkin yang kemarin kan ya, yang Teteh inginkan itu kesembuhan untuk Mama gitu kan. Dan Teteh juga udah mencoba segala sesuatu gitu Teh, segala sesuatu untuk bisa mendapatkan supaya Mama jauh lebih baik gitu kan. Mama jauh lebih baik, sembuh lah minimal sembuh. Jadi Teteh juga kalau juga misalnya pengen bersuami lagi juga tenang ya Teh. Iya, gitu. Teteh kalau pengen bersuami dan mau apa juga tenang gitu kan. Tidak ada pikiran apapun. Tapi kalau juga misalnya ada juga ya Teh, nggak apa-apa ya. Misalnya yang sayang ke Teteh, bertanggung jawab. Insya Allah Sobat Muda, kalau juga misalnya siapapun itu, Teteh ini orang yang baik. Orang yang baik, gitu kan. Saya melihat sendiri Teteh ini orang yang baik. Jadi kalau juga misalnya siapapun itu yang hari ini mungkin ya, merasa berempati atau apa, nanti bisa hubungi kita ya Teteh ya. Mudah-mudahan bisa membantu. Amin. Terus untuk kehidupan Teteh, untuk Amin. Teteh juga berkeluarga lagi gitu kan. Karena beban Teteh itu luar biasa ya. Kalau saya lihat sendiri, ngurus mama yang udah sakit gitu ya. Walaupun habis segala itu, domba. Udah gak punya apa-apa lagi. Sekarang emang ada, gak ada apa-apa. Punya apa-apa lagi. Dulu pernah punya apa aja Teteh? Dulu pernah punya itu kan. Warung dulu. Oh, pernah ngewarung dulu? Pernah dulu. Karena kan mama sakit. Terus gak ada buat berobat. Ya udah. Dijual. Jadi ini pengen Teteh sekarang. Makanya pengen kalau ada yang ngasih gitu. Pengen jualan lagi kayak dulu. Gitu. Biar bisa ngurus mama. Sambil bisa berjualan. Gitu, gitu ya. Ya. Pengennya gitu ya. Ya, karena dulu juga pernah Teteh berjualan. Pernah. Gitu. Buka warung biasa atau gimana Teteh? Ya, itu kayak kelontongan. Oh, kelontongan dulu. Itu habis semua. Habis. Habis ya. Karena kan mama udah sakit, udah 5 tahun. Oh, bayangkan. Udah 5 tahun. Udah 5 tahun sakit. Makanya udah gak punya apa-apa sebenarnya.
karena kan nggak ada tulang punggung keluarga gitu, makanya apa aja yang bisa jadi duit udah dijual gitu, karena kebutuhan mama gitu. Makanya alhamdulillah gitu, mama sampai sekarang masih bisa, masih ada gitu. Bareng Teh Ai Herlina ya, luar biasa pengorbanannya. Sekarang hanya itu ya Teh, ya. Pengen terus sembuhin mama. Sama, iya. Gitu ya. Pengen nyembuhin mama gitu. Enggak ada lagi. Enggak ada lagi ya. Ada harapannya itu. Kesembuhan mama. Kesembuhan mama enggak ada lagi. Teh. Ya. Mudah-mudahan kita hanya bisa berdoa. Iya. Ya. Kita berdoakan juga sama-sama di Sobat Muda Dewi juga akan terus doakan kesembuhan mamahnya. Teteh juga bisa mendapatkan yang terbaik. Amin. Gitu kan. Dan utang-utang Teteh juga terlunasi. Iya, itu yang paling ada orang yang baik sama Teteh. Amin. Nah, Teteh, saya kesini lagi juga. Ini ada titipan lagi Teh buat Teteh. Ya, ini tolong terima Teteh. Ada uang 1 juta rupiah tadi. Ini Teh. Makasih. Udah baik sama Teteh, udah ngasih terus bantu buat Teteh. Moga aja panjang umur, rezekinya banyak. Terima kasih ya Allah, bantu Teteh terus. Teteh mau bilang, mau berterima kasih Teteh, cara gimana kebaikan sama Teteh. Hanya Teteh cuma bisa mendoakan biar panjang umur, panjang banyak rezekinya, banyak yang sayang sama. Amin, alhamdulillah Teh, juga ada titipan. Udah Teh. Makasih ya. Iya, sama-sama. Mau bantu Teteh. Iya, sama-sama. Semoga aja Allah menggantikan dengan uang berlipat. Amin. Amin, ya Rabbal. Tapi hanya bisa bilang berterima kasih aja. Minta mudah-mudahan saya hanya bisa mendoakan ya Teh. Mudah-mudahan nanti ada rezeki lagi. Kita amin. Terus pengen Teteh jauh lebih baik. Amin. Mudah-mudahan mendapatkan orang yang sayang sama, sayang sama Teteh ya. Ada orang yang baik sama Teteh. Amin. Ya udah Teh. Kalau gitu saya juga enggak lama-lama lagi ya Teh. Iya. Mudah-mudahan Teteh jauh lebih baik. Amin. Ya Teh ya. Ya. Dan doakan terus buat para hamba Allah yang terus bisa berbagi. Amin. Di juga lah channel juga, mudah-mudahan juga kehidupan Teteh terus bisa bertambah. Amin. Ya, jauh lebih baik, baik dan baik. Karena Teteh kan mau menyembuhin mama itu. Iya, kenapa? Sembuh mama. Yang paling utama Teteh pengen sembuh mama. Amin, ya. Amin. Yakin pasti sembuh. Yakin sembuh. Udah Teh, kita juga nggak lama-lama lagi, kita pengen berbagi juga ke yang lain. Ya. Insya Allah ada rezeki dari mana saja, dari para hamba Allah, amin. Para apa namanya yang terus berbagi di donatur yang di dalam negeri maupun di luar negeri, men-support kita khususnya para janda, maksud Teteh yang kurang mampu, membutuhkan. Teh, terima kasih ya. Kita sama-sama. Pamit aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.